Masjid dan surau terpilih di zon hijau di wilayah persekutuan dibuka kepada jemaah bermula solat Jumaat hari ini. Proses sanitasi dan pembersihan giat dijalankan semalam sebaik kerajaan mengumumkan keputusan tersebut. Seperti yang disyaratkan, setiap masjid dan surau yang mendapat kebenaran untuk dibuka perlu melalui proses nyah kuman di ruang solat dan kawasan sekitarnya termasuk tandas serta ruang wuduk. Ia perlu dilakukan sebelum dan selepas setiap waktu solat. Penggunaan tandas perlu dihadkan mengikut jumlah tandas yang ada pada satu-satu masa. Semalam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri mengumumkan kebenaran pembukaan masjid serta surau terpilih di zon hijau wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Kebenaran tersebut adalah tertakluk kepada bilangan jemaah tidak kurang daripada 3 orang serta tidak melebihi 30 orang pada satu-satu masa yang akan ditentukan oleh jawatan kuasa masjid dan surau. Kebenaran itu juga tertakluk kepada garis panduan yang telah ditetapkan selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Ketetapan terbabit juga dibuat susulan pengumuman kerajaan melanjutkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat hingga 9 Jun.